Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Atin. Tapi ini siang ini ya, mau ke rumahnya Mas Bacindul, youtuber yang terkenal ya. Nah, nanti ikutin ya kelanjutannya kalau sudah sampai di sana ya. Saya akan berkunjung ke sana, ke rumahnya. Oke, ikutin kelanjutannya. Akhirnya teka gore Mas Bacindul. Alhamdulillah kesampean sampai sini ya, Bos. Langsung Brian ganteng itu tak tumbahnya pentol apa itu jenenge? Puyuh, ayo. Ayo. Ih, Brian. Halo, Mbak Ismiati. Akhirnya tekan gini tenan aku. Tekan. Oh, dari Hongkong. Ayo tak paring iki ayo. Ayo. Ah, saya udah ibu Ahmed ya. Ini repot aja teman. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ini mau kan yang gana adekku kono rogo kono. Nah, terus. Makasih, Kek. Omong, makasih, Tante. Jadi lo ke Tante. Tante. Oh, gak pindah, Kek. Akhirnya tekan. Kayaknya bengi gak apa-apa lah. Waktunya bengi ya, Nek. Buatan apa-apa, kok pindah. Justru aku mau siang ya pas repot. Beriki, Bay. Repot beriki, Mawan. Nah, ini dolar Hong Kong ini. Dolar Hong Kong, dolar Hong Kong, Korea, kabeh campur nek kene iki. Oke. Kirim ten pundi wae? Iki wae nonton salat Jumatan, tidur sejenak sampai jam 2. Jam 2 bangun, nyiapin barang, kirim kaligrafi dan paketan Madiun. Untuk dikirim ke Jawa Tengah. Iya. Mantan-mantan selesai itu, mantan beriki, toto-toto bunga kirim bunga hidup. Dan tau berdiri sama beriki. Caranya dari luar Jawa, padahal cedak. Aku gak ada yang bisa guya, aku ada yang guya. Monggo, Mbak. Oh, nak ngeten iki sing penting rokok sih. Penting rokok sih, monggo. Tak santai. Iki lho rokok anune iki lho lucu iki ya. Iki rokok lho, Mbak. Iya, mboten ana. Ana. Mboten tepi lho, Mas. Iki mau ke diblusuk nenek. Nggih, seukuran lah. Sing dadi masalah gini kuwi lho. Nggih. Dalan elek iki wae. Dalan ora apa kan duit mandek ngene gini Pak sing tak dhewe. Sadurunge P2T kan kesehatan omah niku to. Nggih. Pak niku saged tekin iki kok saged. Ya anak saged kula tatah. Untung Mas Allah har muter nang ndi kula ngaten niku. Model gede. Ya. Tanglet anu tiang niki wae kan wadon iki saged di tani mobil enggak ngaten. Nggih. Kemarin jenengan pas Google Map itu pas jalur Ponorogo. Mau Ponorogo bingung aku. Paling langsung lurus. Aku diseneni lho kok nek ini dibuka ya bingung ta arep mlaku nang ngendi lho. Enggak. Ngaten kula kan ngaten to. Video. Nek takonmu kuwi. Yo matur suwun. Arahno kendaraanmu opo sih? Nggih. Kalau ngerti ngaten roda 2, roda 4. Nah, mengke kan ora tau ngikuti roda 4. Aku kan ora tahu to, ora tahu ngalung. Di jalan tikus masuk. Ngoten. Aku ora tahu lunga-lunga to, dadine yo bingung lho. Nek kula, nate Mas, Mbak, pengalaman yo maklumane teko luar negeri. Bingung to. Google Map niku piye? Bingung, buta dari hal niku kula. Kula badhe dolan ngene Mas Adi anak desa Selawung lho, Mbak. Wah, dalane kae. Lah kula Google Map. Google Map kebetulan niku pencariannya Google Map jalan kaki, Mas. Nggih. Jadi 6 hari berapa nggak sih kayaknya sampai nanti usok enam dino kamu mungkin lah wes tak telusuri gue peta motor mas jelalah tok nih bulaan sawah-sawah nih mas jalan sampai jembatan sama ini gitu tok nih tau kleru jalan kaki mas nggak perlu kan kalau jut nih gue amit gue jut anu sesuk nih nak gulek jalan uno omong roda empat kalau kan ngotot nojo gur butuh tujuan yang rono lah tujuan yang rono sih duduknya sak gelem nih kalau kan ngotot nih Pengalaman, nek gak ngono boten pengalaman. Iki pengalaman ya. Nek apa mawan wong iki mawan kan langsung ning Ponorogo. Nggih. Terus amit ya kan sepaneng. Iki mobil roda pasti 4x4 maksud kula ngaten. Nek kepepet Mas Yopale nang yo tak kerja. Ngoten. Wani karena memang mampu. Tapi nek niku nancep ya nancep tenan wis. Nek 4
kali empat kali aku mati aku salahnya mati lo kok kono enak gapura dalan iku aspalan lo berarti keliru iki udah ngetot nih iku tapi nih kalau wes kulina nambah kulina buat otot pun di balane kok sadaane dalane kok dalan meragukan gitu meragukan gitu sama Rian dia pernah kok balik gue jarang ngadi kan jalur sing nami dan nah, ini kau kan buka eh kau yang Ponorogo, jadi bingung lagi arah ngendi ngono ya, wah ya bingung. Lalu buka neng kono neng lembean, itu baru dibuka ya ngerti. Tatas teniten. Nah menurut arah nih kau niten lurus tak mas? Iya lurus tak. Nah, nek lurus memang saged coba permasalahannya. Kulo durung tahu niwat kono dari pada mengke. Jadi pertanyaan mending jujuk lembean. Lo kan mau tenang. Nek lembean nih kau mau ibaratnya buat dalanan kulo. Kulo malah buat tenapal darah kulo yang balik buat tenapal malahan. Soalnya kan neng perbatasan desa lo. Sarang neng omah. Iki gen kula desa Silorejo. Iki termasuk desa lain lah. Lah niku men kula tak kembriki lah iki neng endi Mas Lur? Lah berarti kula tak gua neng kene wis ilang. Ilang. Lah kok neng kene wis takon lho kula niku. Padahal ning tanggo desa asli tanggo desa. Ayo kula asli di angkat kiri. Nggih. Yang sengkang gua tak. Sing garwa asli mriki. Ya jine Pak Pacindo review. Monggo. Mbak Esmi? Nggih, omahe kapal pecah, Mbak. Wah, iki jan kaya istimewa kaya istana. Istana. Jan omahe. Repot lawan. Nanti, Dek Brian. Dek, Dek Brian. Loh, lho kok anak kono ngapa le? Hah? Nyuwun apa? Mimi. Mimi niki? Nah, pasti. Rene, Riki. Nah, ditutup ya kulkase. Nyuwun iki. Nah, pinter. Nyuwun apa? Apa niku? Jeruk. Jeruk ya. Jeruk jeruk jarene. Iki balik ning kene ya. Lawa-lawa pun aja roh kulkas. Datangkan Mbak, main Mbak. Terus tekan gini Mbak Ismiati. Ya, sampai ya. Sini. Iya, alhamdulillah ya. Engge. Alhamdulillah sampai gini. Iya lagi jajannya Mbak. Lo jajannya malah ditok nih menang ini piye dong? Biar nawa dudung-dudung. Ini makan mampir ini. Mampir nek di Ponorogo kan ada alun-alun kan ada rame gak? Wah rame ya rame biasa lah sama enggak kayak mau ada ndok apa puyuh yang disunduk-sunduk kayak mau enggak mumpun pun tak santai mawan lempun tuh nih yang mas kali bisa mereka dek Yano ya alhamdulillah nyatanya ketemu juga ya Mbak ya. Iya ketemu juga alhamdulillah ya. Di YouTube ya Mbak ya. Iya ketemu nih guys. Kayak pas seduluran ngono loh Mas. Alhamdulillah. Wong ya tonggo dhewe. Intine iki golek. Nggih. Nah nggih. Mbak Ismiati ya saka Hong Kong. Ya kanca seperjuangan padha merantau Satin. Oh, kula nanti ke Satin Pak 1000 budal. Iya lho iku tegak aku. Aku ning kono pirang taun ya. Kuwi lho aku lagi rono ping pindho. Satin. Oh, wesel lepo-lepo banget tetu. Megap-megap tenan. Manjane latihan mriki to. No manja. 10 meter motor. Iki. Jan no manja. Nek kono iki wis mlaku. Ini karena kebanyakan kan melaku, nek kene 5 menit nuna numpak sepeda. Cari modal sih. Maksudnya enten mriki mungkin 10 tahun dari ngumpul sekian. Tapi nek enten luar katakanlah 6 tahun, kan mulai nol kan? Nggih, leres. Ngoten lho. Kenangan ya umpamine besok nae wis pensiun nang omah kan nggih kena nggih delok anak putu kan besok. Ngono lho. Mbahku dhisik nang Hong Kong ngono ngene ngono kan. Iya. Nek anak. Nggih. Lho sayang. Apa? Ngomong apa? Jadi kan dilukas dan balik nih, Mbak. Tangga papat
waktu itu kan terbang tanggal tanggal 2 itu wis ngetan swab nang Surabaya. Jadi kan suwi ge. Tak boleh. Tapi pokoknya suwi nang Indonesia nih besok itu. Gitu. Berapa tahun lagi, Mbak? Ya rencana yang entek nek kontrak. Iki nelasin apa pas nambah nih? Kan nasi tambah setengah tahun. Enak nih kono ya, Mbak? Ya penak ra penak melu merantau jane ya penak nang omah, tapi nek nang omah durung cukup. Iya, wis. Pupuk masih muda sih. Heeh, golek gawean ya angel. Nah, nasane iki ekonomi ya. Sampean wis sukses nang bicara. Mencari pekerjaan, tapi harus membuat pekerjaan. Ngerti nggak? Nah, zaman saya ini nanti boleh gawean, asleru. Udah bukan zamannya lagi, ngerti nggak? Nah, sektor ini kusah niki karena gawean. Nah, masih sama. Nggak kok bobok naik kono nih. Kalau dulu tonggo, direk. Nah, ya? Ini bisa, Pak. Sini loh, Nak. Bisa apa jadi? Mbak sampean teh napa kopi, Mbak? Alah, sami mawon. Saking ngrusake wong. Nggih, matur suwun. Enek opo paling ge dudu. Nggih, Mas. Nek kan pun boten ana keseimbangan. Aku ki gak ngerti nek rada diomongi Mas Budi. Setiap tahun yang lulus SMA katakanlah berapa juta orang. Sedangkan lapangan untuk kerjaan cuma kan bisa aku, Mbak, nonton ngono kadang aku ora komen. Aku nonton iki kadang ora komen aku. Boten seimbang lho. Oh ya tangga dhewe. Terus PR pemerintah katakanlah siapapun itu presiden, niku cuma menciptakan pekerjaan. Takoni ya, Mas Bajindo iki luar biasa bener. Pokoknya perjuangannya itu luar biasa. Apa-apa dilakoni. Apa-apa dilakoni wong ya ramah sama. Ora apa-apa. Nah, niku jeneng nyanyine ngeten. Demi cinta. Ya, nyambung ta? Demi Mbak Is. Apa dilakoni? Hati. Apa judul niku wae? Iya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Bajindul. Iya. Saya diterima ke sini. Alhamdulillah. Iya. Ya, di sini saya silaturahmi ke rumahnya Mas Bajindul ya malam-malam. Yeah. Ya, pokoknya ya matur suwun saya dikasih waktu di sini. Terima kasih udah rawuh nanti Mbak udah dari lama guys ya dari lama mengikuti dari ya, lama, pokoknya gitu. Lama di Hong Kong sampai 4 tahun aku ke mau ketemu mau pulang Mas Bajindo ya baru saat ini hari ini malam ini ya alhamdulillah bisa kesampaian nih Mbak ya tanggal berapa hari ini sampai di, apa ya blusuk itu ceritanya udah lama kenal kontak-kontakan di media sosial mbaknya udah lama order gitu duit gitu bisa ikut barang istrowi dan ada dikirim juga makanya nanti nih aku balik tapi alhamdulillah terima kasih juga atas kepercayaannya mbak mantan itu sampean gak kepikiran duit dari transfer pasti barang gak kirim bener enggak aku gak kepikiran yang penting kan kita sama-sama percaya mas iya. Kan ada witansinya nah kalau misalnya sampean bohongin aku, nah ini kan ada witansinya gitu kan. Itu brem enak pencemarannya ya. Rumahnya cegah ya. Udah berkali-kali loh Fred, berkali-kali mbaknya ini. Yang dulu hujan-hujan itu duitin di shake guys. Sorry. Soalnya kan nanti kalau enggak aku kasih uang, nanti kan uangnya kan buat beli lagi gitu loh. Pulangkan lagi. Nah kalau saya kan udah beli udah pesen nggak apa-apa di situ sewaktu-waktu saya minta suruh nganter nanti kan sampean kan siap nganter gitu kan. Alhamdulillah iya. Kalau disambi mbak monggo mbak. Nggih, matur suwun. Bek menawi jenengan badhe takut-takut nopo kemawon berhubung kita udah bertatap muka ya mbak ya. Monggo saya persilakan. Nek kemarin-kemarin kan lewat YouTube saling komen ya kan mau tanya mungkin kan sempat ya. Mumpung bertatap muka monggo kalau. Ya pokoknya ya saya ya pengen belajar dari Mas Bajindul ya YouTuber yang terkenal ya.
sama Mbak Ismiati itu yang kameramennya. Kameramennya. Masuk ya. Monggo. Ya pengen belajar, kasih saran sama saya gimana caranya biar cepat apa itu viewernya. Iya. Yeah. Terus apa itu pokoknya biar cepat banyak temennya. Yeah. Terus caranya gimana gitu. Jadi seperti ini nih Mbak, kita kan udah masuk di dunia per-YouTube-an ya Mbak. Jadi yang pertama kita itu harus mental kudu kuat. Kayak sampean ngomong los ngono lho, Pak. Wis tak santai gak usah grogi, Mbak. Kita grogi lho. Ya ya. YouTuber yang terkenal aku juga grogi. Jadi gini, yang pertama kita mentalnya sama siapapun intinya kita itu semua sama. Gak usah pandang itu siapa itu siapa, gak usah. Intinya kita itu semua sama, ya Mbak ya. Jadi biar mental kita menghadapi seorang siapapun itu biar dak. Yang penting kita tetap cucu. Tahu tata krama, unggah-ungguh baik. Intinya itu. Yang kedua, ketika kita bikin YouTube biar ada viewer, kita semaksimal mungkin jadi diri sendiri. Gak usah melok-melok sing iki lah. Pokoknya kita harus percaya diri gitu ya. Kudu percaya diri. Nek sampean mampune review masak ya masak, nek sampean mampune jalan-jalan sing penting membentuk diri sendiri itu lebih penting. Ya. Soalnya di YouTube kita enggak hanya berkarya, tetapi kita itu menanam suatu profil pribadi, ya kan? Ya. Jadi ketika ada baiknya ada buruknya itu tergantung pada pembawaan konten yang dengar. Nah, untuk masalah viewer banyak, teman meningkat banyak itu tergantung dari konsekuensi sampean gimana caranya produksi video. Yang dimaksud konsekuensi itu mau ketika saya dalam satu minggu mampu ngupload satu, ya wajib satu minggu satu itu harus apa, satu hari itu paling banyak berapa, pokoknya tergantung kemampuan jenengan. Dan ketika saya dirasa mampu, saya harus mempunyai janji dalam hati pribadi. Nah saya satu hari mampunya satu, jadi saya harus dibuat kata kunci, harus dikunci. Jadi dalam satu pokoknya hari harus satu gitu. Apapun videonya yang penting bermanfaat, yang penting gak menjelekkan sana sini, harus satu. Ya kan, soalnya sama udah menganggap mampu. Ibaratnya apa ya, kalau kita itu kalau ya misalnya kalau gak ngupload nanti kan gak ada yang lihat gitu loh. Kalau kita kayak kita kerja ya, kita masuk terus tiap hari. Kalau kita nggak masuk kan juga nggak dibayar gitu. Sama. Kita harus bekerja gitu. Benar. Cuman kita memandangnya jangan dari segi tersebut. Kalau memandang dari segi kalau kita nggak kerja kita nggak dibayar, kalau kita nggak perlu kita nggak dibayar, berarti itu jenengan terfokusnya di income-nya, pendapatannya. Apapun yang melihat maksudnya dari segi ibaratnya, kita harus ngaplo satu video gitu loh. Cuma kita gini, kita harus konsekuensi dalam artian kita nggak melihat dari pendapatannya, yang dilihat dari ketanggungjawabannya, konsekuensi kemampuan jenengan. Nah, masalah nanti dilihat dan enggak itu tergantung rezeki. Yang penting jangan nepati janji diri sampean sendiri. Nek sampean ini tertepati, insya Allah sedikit demi sedikit nanti akan dapat fans. Ya kan? Paham ya? Kayak seperti saya entah itu dari Korea sampai saat ini. Pagi satu, siang satu, sore satu. Tiga kali satu hari. Sampai sekarang itu kalau bisa tiga, tapi minim aku satu hari harus dua video, minim maksimal tiga. Jadi itu konsekuensiku sejak aku jadi itu enggak, jangan mulai sekarang kita aku satu hari nggak mampu bikin video, mampuku dua hari sekali. Berarti mulai detik ini satu hari dua hari sekali. Jadi intinya konsekuensi Mbak. Nek mampu nih dua hari sekali ya dua hari sekali. Cuman perlu digarisbawahi
semakin kita intervalnya semakin rendah. Nek umpamane seminggu pisan. Jadi otomatis sama menjaring viewer. Iku nek gak minggu iki yo minggu ngarep. Kan kesuwen. Kesuwen wong ibaratnya ngenteni-ngenteni pengen nonton. Lah, terus menghilang ngono ya. Nggih. Tetapi nek sampean satu hari, dua hari, misal saiki ngupload sedina iki, ya kan. Ketika view-ne gak rekomendasi. Jadi ada hari esok belum tentu view-ne sejelek yang hari pertama. Jadi kan semakin dekat intervalnya kan semakin bagus. Intinya semakin sering upload ya semakin asli. Belum. Iya, ini sama Mas Pucu. Nah. Ya, Mas Kacindul ya. Yeah. Saran-sarannya. Yeah. Subscriber, viewer gak usah dicari. Itu sama gandengannya kalian rezeki. Cuman seberapa kita usahanya, itu kan yang buat nilai rezeki. Setiap usaha kita akan mengkhianati hasil. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya Mas Kacindul ya. Siap, sama-sama, Mbak. Mas Kacindul ya sukses selalu ya. Amin. Saya mau tanya-tanya lagi ya. Mas Kacindul itu usaha apa sih? Itu banyak banget. Oke. Okay. Untuk usaha apa nanti ada di part video kedua ya guys ya. Oke. Okay? Okay. Tunggu video selanjutnya ya guys ya.